Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saya Kasdi Weno akan mengabarkan berita objektif, terukur dan akurat. Kali ini berita Kodim Kota Sukabumi selenggarakan Festival Pencak Silat dan Dimkap ke-3 TH 2022. Bertempat di Gor Manunggal, Makodim Kota Sukabumi telah dilaksanakan Festival Pencak Silat Seni Tradisi Terbuka dan Dimkap 3 tahun 2022. Kepala Staf Kodim 0607 Kota Sukabumi Mayor Infantri Suntoro mewakili Komandan Kodim 0607 Kota Sukabumi Letkol Infantri Dedi Arianto membuka Festival Pencak Silat Seni Tradisi Terbuka dan Dimkap 3 TH 2022. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka HUT Kodam 3 Siliwangi ke-76. Membuka Festival Pencak Silat Seni Tradisi Terbuka dan Dimkap 3 TH 2022. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka HUT Kodam 3 Siliwangi ke-76. Festival Pencak Silat dan Dimkap 3 tahun 2022 kali ini dengan tema Pencak Silat untuk Martabat Bangsa. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka HUT Kodam 3 Siliwangi ke-76. Festival Pencak Silat dan Dimkap 3 tahun 2022 kali ini dengan tema Pencak Silat untuk Martabat Bangsa. Yang bertujuan sebagai ajang silaturahmi dan pembinaan untuk para pesilat dan dua itulah yang kita tekankan jadi bukan sekedar untuk berkompetisi dan kejuaraan. Pencak silat ini sejak tahun 2019 sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan non-benda sebagai warisan milik Indonesia, jadi bukan sekedar olahraga kampungan ataupun olahraga hanya di Indonesia tapi sudah mendunia.